Sabar. Kalau nak berniaga, kena sabar. Kita bukan hanya perlu ada impian besar ke, hustle every day ke kalau kita nak berniaga. Tapi salah satu rempah ratus yang paling penting kalau nak berniaga adalah sabar. Dia bukan rasa nak marah, tapi kena sabar. Bukan nak marah je kena sabar. Berniaga lagi kena sabar. Sabar bila kita buat marketing tak jadi. Sabar bila mana customer yang kita harapkan tak datang-datang. Sabar kalau orang mengata kita. What's wrong kalau kita berniaga umur 50 baru touch your first million? What's wrong kalau kita berniaga umur 40, umur 60 baru dapat 1 juta? Ada yang Allah takdir umur 18, umur 25 jadi jutawan. Tapi kalau kita dilambatkan, tak apa, it's okay. Sabar. Yang jadi problem, kalau berniaga bukan nak bagi manfaat pada orang, tetapi berniaga untuk impress orang lain yang kita berjaya. Boleh beli kereta mahal, rumah besar. Stop doing that. Sabar. Pagi.